Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang bandar judi online diringkus polisi di sebuah hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tersangka berinisial HE mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Inilah detik-detik polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Di mana pria berinisial HE ini diamankan petugas dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah menjalani pemeriksaan, HE yang memiliki situs judi daring bernama Kris123 kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daring yang ia serahkan tidak diblokir. Selain menangkap HE, penyidik juga memasukkan 6 orang lain ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka, 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, IDX Channel.